mulus-mulus ya. Mulus-mulus. Gede-gede. Bodinya super-super ya. Super stok Samyong, Trotol, Dewasa, Muda, Resi, Bos. Alhamdulillah udah berjalan kemarin ke Batam. Oke. Okay. Ya, ke Pulau Sumatera sampai sehat lagi dorong. Tapi oh, gacor tetap gacor. Tetap gacor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Dua Sekarang sudah berada di parkiran mobil Pasar Burung Pramuka. Karena hari ini Dua Sekarang mencoba survei harga di kios Lansa Harga lagi. Ini buat jalan masuknya. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan harus tetap semangat menjalankan puasanya teman-teman ya, bagi teman-teman yang menjalankannya. Halo Mas. Halo Bos. Ini dengan kios Lansa Harga ya. Oh iya Bos. Untuk hari ini Mas ada stok berapa aja ini nih? Untuk Senin pagi ya. Ya. Ready stok full Kater Wulung sama Samyong Bos. Sama Samyong. Ya. Untuk Samyong, untuk yang muda ada, yang tua ada, yang trotolan ada. Jadi komplit? Komplit, ada 70 ekor Samyong. Ada 70 ekor? Pokoknya mantap-mantap lah. Siap. Langsung pantau bos ya. Oke. Ini jadi emang baru dibongkar nih mas ya? Iya. Wah ini buat penambahan fokusnya mantel ini mas ya? Iya. Di sini cukup full. Ini boxnya mantel berapa nih mas harganya? Ini kena 250. 250? Iya. Mulus-mulus. Mulus-mulus ya? Iya. Dan stok juga cukup banyak nih mas hari ini ya? Iya. Nah ini sama. Nah ini buat yang boxnya jambu nih mas ya? Iya. Dan stok juga cukup banyak nih mas hari ini. Mantap, mantap. 500.000 mulus. 500.000. Ya, bondol 4,5 ini ke bawah-bawah. Bondol 4,5. Iya. Oke. Yang di samping sebelah sini masih sama buat stoknya. Jadi di kios Lancar Jaya memang cukup full untuk stok burung poxa hari ini. Kondisi burungnya juga cukup fit. Cukup segar-segar juga. Kita bisa lihat. Wah ini buat stok pancawara juga cukup banyak nih mas ya? Iya melimpah banyak banget. Harga 5,5. Harganya 550. Iya. Ini untuk informasi mas, berkisar ada berapa bulu ekor nih mas? Ada 45 ekor. Ada 45 ekor. Iya. Ini semua terisi penuh mas ya? Iya penuh. Mulus-mulus, cakep-cakep. Cukup mulus-mulus dan segar-segar juga melihat kondisi burungnya. Oke bos, nah ini penampakan cucak rawanya ya. Cucak rawa. Mantul, jadi kalau mau pesan satuan yang muda, yang dewasa, halu-halu aja nggak apa-apa. Ada? Ya ada. Untuk stok, untuk sekarang ini yang pasangan masih muda. Ini pasangan masih muda. Ya, masih ini muda. Udah tes DNA atau belum? Udah. DNA. Ini udah sepasang atau belum? Sepasang. Sepasang. Ya. Berapa nih yang muda seperti ini? 14 juta. Yang muda seperti ini per pasang 14 juta. Iya. Oke. Buat penampakannya ya. Nah, ini untuk betina. Oh, ini udah jelas betina gitu. Ya, betina dewasa ya. Betina dewasa. Iya. Berapa kalau betina siap dewasa? Produksi ini. 7.500. Udah siap produksi 7.500. Iya. Oke. Ini yang di bawah bos. Oh yang di bawah ini. Ya, oh ini murai. Yang di bawah ini murai, murai gacoran nih. Murai gacoran. Nah, ini lagi dorong ekor. Lagi pada dorong ekor. Habis mabung. Oh ini ekornya ya, agak lagi, unik nih mas ya. Ya lagi dorong, tapi oh, gacor tetap gacor. Tetap gacor. Ya 3,5 juta. Harganya 3.500. Ya ekor panjang-panjang lagi dorong. Ekor panjang-panjang. Ini semua harga sama atau beda-beda? Ya 3,5. Sama semuanya. Ya lagi dorong ekor. Nah kalau yang ini mas, ini buat penambahan Samyong yang? Samyong yang muda ini. Yang muda? Ya. Yang muda harga 550. Yang muda seperti ini harganya 550? Ya, stok ada 20 ekor yang muda. Ada 20 ekor? Ya. Jadi cukup full hari ini ya? Iya. Di bagian atas ini masih sama buat stoknya. Jadi emang yang muda hari ini cukup full di kios Lancar Jaya. Dan lihat kondisi burungnya itu cukup mulus-mulus. Dan nampak seger juga.
Pokoknya untuk hari ini stok samyong yang masih muda itu cukup melimpah. Nah, ini masih sama buat stoknya. Banyak banget ya hari ini ya. Ya. Memang baru turun jadi habis dibongkar juga. Untuk di atas ini emang semuanya ini samyong mas ya? Samyong. Emang terisi samyong semuanya nih? Spesial samyong. Spesial samyong ya? Oke bos ya? Iya. Untuk stok samyong, trotol, dewasa, muda, ready bos. Semuanya ready? Iya. Oke. Oke bos, langsung pantau penampakannya bos. Ini buat yang? Ini yang trotol ini. Trotol jantan ya? Ya, 900.000. 900.000. Untuk yang muda 550. Oke. Ready banyak bos ya? Banyak ya? Langsung halo-halo bos. Siap. Siap kirim. Oke. Ini buat penampakannya teman-teman. Hari ini di kios Lancar ya cukup full, cukup banyak. Untuk stok burung samyong yang sudah dipastikan ini jantan. Ini masih sama buat penampakannya. Jadi emang cukup full di hari ini. Nah yang di atas lagi masih sama buat stoknya, jadi cukup melimpah. Ini buat penampakan berapa nih bos? Zebrafin impor. Zebrafin impor. Jadi yang bodinya big ya? 200. Sepasang 200. Biasa 2,5. Ini lagi promo bos. Oke. Buat selanjutnya nih di kios Lancar jadi juga ada ready stok burung jalak Rio. Untuk hari stok juga cukup banyak. Kita bisa lihat buat penampakannya. Harganya per ekor 150.000. Buat selanjutnya lagi nih di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung beranjangan Jawa Timur. Untuk beranjangan Jawa Timur harganya per ekor 150.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau di atas selanjutnya ini ada ready juga stok burung nuri pelangi di kios Lancar Jaya. Harganya per ekor 750.000. Buat berikutnya ini di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung lovebird. Untuk yang paruh merah harganya 50.000. Buat yang paruh putih cukup 70.000. Yang di sebelah atas ini masih sama buat stoknya. Nah kita berlanjut ke stok burung jalak sering nih mas ya. Anakan. Ini yang anakan. Ya. Ini ready lagi kapan ini mas? Oh, ini satu minggu lagi stok full lagi mas. Satu minggu lagi stok full lagi. Ya, semua jenis jalak full. Ini yang anakan berapa nih? 27. 270. Ya. Oke. Nah ini untuk stok jalak siren juga, cuman yang sudah dewasa, yang sudah gacoran, untuk stok juga hari ini cukup banyak di kios Lancar Jaya. Harganya per ekor 430. Di samping sebelah sini sama stoknya. Kita sekarang ini berlanjut ke stok murah apa nih mas? Murai palangka jantan. Ini murai palangka jantan. Ada rawatan semua, sehat-sehat. Jadi cukup fit nih kelihatan fisiknya ya. Iya. Ekornya juga cukup panjang-panjang. Ini untuk harga berapa nih mas kayak gini? 600.000. Dan stok masih cukup banyak hari ini ya? Banyak, mantap-mantap. Kacer. Oh ini kacer mas ya? Iya, kacer. Ini? Kalimantan. Oh Kalimantan, jadi yang dada putih ya? Iya. Dan ngelihat bodinya cukup super nih mas? Super, super, kencang-kencang. Untuk per ekor nih mas, kacer berapa nih? 300.000. Iya. Ini masih sama ya? Iya. Jadi bodinya cukup jumbo nih teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kalau yang atas ini mas, ini murah apa lagi nih? Palangka betina. Oh palangka betina, yang betina berapa nih? 400. 400.000. Iya. Dan kondisinya cukup mulus nih ya? Mulus, cakep. Oke.
Untuk dibahas lagi ini di kios lancar aja juga ada ready stok burung kepudang. Ini ada kepudang emas, jadi emang yang bodinya cukup super. Ini kepudang emas berapa nih mas harganya? 250. Oke. Yang di samping sebelah sini sama buat stoknya. Jadi untuk stok burung kepudang emas hari ini cukup banyak di kios lancar jaya teman-teman. Nah, ini segunting hitam ya. Ini per ekor berapa nih mas? 80.000. 80.000. Kita berlanjut ke sebelahnya lagi. Ini ada stok burung anis macan. Ini anis macan udah hutan atau gimana mas? Ya, masih hutan, 250. Oh, 250. Dan kondisinya juga cukup mulus. Wah, ini yang dibuka lagi nih stok burung beo nih mas ya? Beo anak kan. Ini beo dari mana mas kalau boleh tahu nih? Ini beo dari Medan. Dari Medan. Ini berkisar umur berapa sih? Hampir 2 bulanan. 2 bulanan. Jadi gede ini bos. Cepet gede ya? Ya. Berapa nih mas harganya? 1,7. 1.700.000. Ya. Oke. Mantul ya? Mantul. Responnya juga bagus nih mas ya? Iya. Ini berlanjut ke stok burung beo lagi mas ya? Iya. Beo. Ini udah pada jinak ya? Iya. Ini sama yang di bawah ini? Sama. Berapa nih harganya? 1,7. 1.700.000. Oh, ini ada stok burung anis kembang ini mas ya? Anis kembang ya, jinak ya. Anis kembang jinak, berapa mas harganya? Jinak 500. 500 ribu. Nah, untuk ini yang bahannya 3,5. Hutannya 3,5. Yang bahan ini? 350. Mudah hutan ini ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang ini mas, untuk stok burung robin ini ya? Satu kebanyak hari ini. Robin berapa nih mas? Robin 1,3. 1.300.000. Ini buat berikut ini mas. Anis cendana. Anis cendana ini tertelan ya. Ini udah mandiri atau gimana? 400.000. Ini udah mandiri. Mandiri. Oh, udah mandiri. Buat di atas selanjutnya ini ada ready juga stok burung kapas tembak. Berapa nih mas kapas tembak? 400. 400.000. Ya. Wah, ini sebelahnya ada cicak hijau nih mas ya? Cicak hijau. Ini pastinya jantan nih, bodinya cukup super. Berapa nih mas cicak hijau? 700. 700.000. Ya, super-super. Super-super ya? Ini di bawah ada lagi. Oh, di bawah ada lagi? Ya. Ini buat penampakan yang di bawah, jadi memang bodinya cukup besar sekali. Ini bahan ini bos. Hah? Bahan ini. Bahan? Ini pakai jinak ini. Oh, jinak. Nah, ini buat penampakan berapa nih mas? Cicak hijau. Ini cicak hijau? Sampai itu mulus-mulus ya. Mulus-mulus. Bodinya super-super ya. Iya. Mantap-mantap. Dan ini udah dipastikan jantan semuanya mas ya. Jantan semua. Harga 700 ya. Harganya 700.000. 700, mantap. Mantul ya. Mantap ya. Mantap ya. Mantul. Oke. Bos, ini bos. Ini soal. Cicak hijau berarti ya. Cicak hijau. Mulus, bodi gede bos. Berapa nih? 700.000 ini. 700.000. Iya. Itu masa yang beli. Saya yang beli. Buat selanjutnya lagi di kios lancar jaya juga ada ready stok burung jalak putih. Ini jalak putih yang masih anakan, udah mandiri, stok juga hari ini cukup banyak. Untuk jalak putih anakan seperti ini bersertifikat harganya 500.000. Kalau non sertifikat pastinya lebih murah lagi teman-teman. Nah, kalau ini untuk stok jalak putih juga, cuman yang sudah dewasa, yang sudah gacoran, berapa nih? 600.000 sertifikat. Kalau enggak sertifikat lebih murah lagi. Ini buat penampakan burung apa nih mas? Ini kedasi hitam. Kedasi hitam. Buat masteran. Buat masteran ya. Ya. Berapa nih mas harganya? Udah makan pur ini. Udah makan pur. Ini 125. 125. Ya. Mulus ya? Mulus. Ini udah ngomot kandangnya gimana mas? Kandangnya penuh nggak muat. Penuh. Ya. Buat di bawah selanjutnya ada ready juga stok burung terusukan. Untuk stok hari juga cukup banyak. Ini terusuk Jatim harganya per ekor 25.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Selanjutnya lagi di kios lancar aja juga ada ready stok burung parkit lokal. Ini parkit lokal warna. Per pasang harganya 100.000 rupiah. Dan stok hari masih cukup full di kios lancar jaya teman-teman.
Kalau di atas berikutnya nih ada juga stok burung parakeet Australia atau falk Australia. Ini yang white face harganya per pasang 2 juta rupiah. Biasa kalau untuk yang tompel per pasangnya 1.300.000, teman-teman. Berikutnya lagi di kios Lancaraja juga ada ready stok burung jalak Hongkong. Untuk per pasang harganya 5 juta rupiah. Dan pilihan ada banyak, ini buat sampel aja. Nah kalau yang di atas ini mas, ini murah apa lagi mas? Murah gacoran. Murah gacoran? Iya. Stok juga banyak hari ini ya? Banyak. Ini sama? Yang ini lepas trotol. Oh yang ini lepas trotol. Yang lepas trotol berapa nih? 2 juta. Yang lepas trotol ini 2 juta? Ya, bodinya super-super. Bodinya super ya? Ya. Nah kalau ini yang gacoran? Yang gacoran 3 juta setengah. 3.500.000. Ya, ini ada banyak nih murah semua nih. Oh ada banyak? Ini lagi sama buat yang lepas trotol juga. Ada banyak pilihan. Nah ini lepas trotol juga sama. Harganya 2 juta nih pasti jantan. Oh ya? Iya, spesial Ramadan. Oke. 2 juta, banyak banget. Ini masih sama juga. Nah kalau yang ini mas, ini murah apa lagi nih? Murah ekor hitam. Ekor hitam, murah Aceh berarti ya? Murah Aceh ya. Berapa nih harganya? Oh 3 juta setengah. 3.500.000, iya. Udah gacoran juga? Iya. Oke. Ini lepas trotol. Lepas trotol pilihan masih ada 18 ekor. Ada 18 ekor. Ya, jadi trotol. Untuk stok murah hari ini cukup full mas ya. Full. Kita sekarang berlanjut masih ke stok murah juga. Ini ada murah betina lepas trotol. Untuk harganya per ekor 1 juta rupiah. Dan stok juga cukup banyak di kios Lancar Jaya hari ini. Ini buat penampakan kios Lancar Jaya hari ini lagi ada yang pada mantau. Ini buat penampakan berapa nih mas? Ini rambatan Doraemon ya? Doraemon. Ini jantan betina gimana nih mas? Kalau Doraemon sisa diketarain. Oh sisa diketarain. Kalau yang merah itu ya yang ada alisnya hitam itu jantan. Oke. Ini sold out gimana? Sold out. Berapa nih? Ini sepasang? Sepasang 2,5 bos. 250? Iya. Buat di aviari? Iya, buat di aviari, bos. Ini teman dari mana nih, Bang? Dari mana, Pak? Dari Tangerang. Tangerang? Iya. Makin komplit. Buat cawan. Makin komplit aja nih aviarinya, Mas, ya? Oke, mantap. Buat selanjutnya lagi nih, di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung Pito Hui. Untuk harganya per ekor 900.000, teman-teman. Selanjutnya lagi nih di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung Poxy Hongkong. Ini Poxy Hongkong yang pipi putih. Udah jaminan jantan, harganya 2.500.000. Yang di samping sebelah ini sama buat stoknya. Kalau buat di atas selanjutnya nih masih Poxy Hongkong juga, cuman ini untuk yang pipi hitam. Buat yang pipi hitam seperti ini harganya per ekor 3.500.000 dan sudah jaminan jantan juga. Kondisinya juga cukup mulus. Yang di sangkar sebelah sini juga masih ready. Jadi untuk stok masih cukup aman di kios Lancar Jaya hari ini untuk stok burung Poxy Hongkong. Ini buat penampakan burung apa nih mas? Ini cucak biru nih bos. Cucak biru? Ya. Ini jantan ya? Jantan ini. Oke. Ini sold out gimana? Ini sold out ini. Berapa nih? 3,5. 350. Oke. Mantul ya? Siap. Mantap bos ini bos. Buku aman semua ya ini. Aman. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Ini buat abang yang beli cucak biru bang ya? Iya bang. Dari mana bang? Dari Cakung. Dari Cakung. Mantap bang ya. Buat selanjutnya lagi nih di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung jagal Papua. Jagal Papua ini sudah jinak. Untuk harganya 1.500.000. Ini di atas berikutnya ini ada ready juga stok burung pelatuk bawang. Pelatuk bawang ini harganya per ekor 200.000 rupiah, teman-teman. Atas ini ada, ini betet apa mas? Betet. Jawa apa Sumatera nih? Jawa. Oh Jawa, berapa nih harganya? 3,5. 350. Nah kalau anis nih mas, ini anis apa nih? Oh anis ring Bobby Tista. Ring Bobby Tista, berarti ya. Ini jamin jantan? Yang trotol jamin jantan 1 juta. Harganya 1 juta? Ya jamin jantan. Buat selanjutnya nih di kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung anis merah dewasa. Ini dapur total mas? Ya dapur total. Berapa nih harganya? 6,
Oh, 600.000. Lanjut lagi nih ke stok burung yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini ada buah mini lokal atau tepus lurik. Untuk harganya per ekor 150.000. Dan stok hari ini masih cukup banyak di kios Lancar Jaya. Yang di samping sebelah sini sama buah stoknya. Kalau buah di sebelahnya lagi nih ready juga stok burung pendet jatim. Harganya per ekor 70.000. Kita sekarang berlanjut lagi ke stok burung pleci. Ini ada pleci dakun pacitan. Stok juga hari masih cukup aman. Harganya per ekor Rp100.000. Cicak biru 3,5 jantan. Mana? Oh iya ini. Cicak biru jantan 3,5 mas? Iya. Oke. Nah kalau untuk pendet raja nih mas, berapa nih mas? Harganya 3,5. 350. Buat di bawah berikutnya ini ada cicak timur. Ini cicak timur bahan mas ya? Berapa nih? 250. Ini ada ready juga stok burung pok saya mandarin. Ini? Oh 130. Nah kalau selendang biru mas berapa nih? Selendang biru 50.000 jantan. 50.000 jantan. Kepalanya ada itemnya. Oke. Itu ada ini merah juga sebelahnya. 500.000. Ini udah ngepur atau gimana? Ya, udah pur total. Oke. Nah sekarang kita berlanjut ke stok burung kacer lagi. Ini untuk stok burung kacer bulung ini mas ya? Iya. Jadi di pasar burung pramuka itu yang ready stok burung kacer bulung itu cuma ada di kios Lancar Jaya, tempatnya Ibu Giovanni. Untuk soal harga nih mas, berapa nih per ekor? 1 juta. 1 juta. Kacer bulung tuh yang nggak paham dikira kacer Jawa Timur, tapi bukan. Bukan, beda gitu ya? Beda. Oke. Kalau kacer bulung itu dari ekor-ekornya hitam semua, polos. Dari ekornya semua hitam? Hitam, hitam semua. Kalau Jawa Timur kan ekornya masih ada putihnya. Yang Jawa Timur ya? Iya, beda. Oke. Buat berikutnya lagi di kios Lancar Jaya juga nih ada ready stok burung zebra fin impor, jadi bodinya yang super big. Sama ada juga nih emprit Jepang. Harganya per pasang 200.000. Dan stok masih cukup aman hari ini. Nah, kalau ini yang di bawah masih zebra fin juga, cuman ini yang dari Timor Leste atau yang lokal untuk harganya per pasang Rp100.000. Stok juga cukup melimpah hari ini di kios Lancar Jaya. Oh ya nih mas, biar teman-teman Kismania yang nonton videonya pada tahu nih mas, ya. Untuk kios Lancar Jaya bisa melayani kirim kemana aja nih mas? Oh alhamdulillah udah berjalan kemarin ke Batam. Oke. Okay. Ya Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Pulau Jawa sama Sumatera bisa. Oke. Okay. Oke teman-teman, untuk survei harga burung di kios Lancar Jaya di Kismania sebagai pramuka lantai dasar cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.